terlihat dari atas. Wow, indah banget. Masya Allah, kalau udah sore, cantik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bintang ya. Nah, sekarang aku ada di Homantin guys. Mau ke apartemen elit. Aku mau masuk ke apartemen sana ya, ke apartemen elit. Ini masih bawah, masih ada ke atas juga ya. Ini video kelanjutan waktu aku up video yang suasana malam apartemen elit. Sekarang suasana siang menjelang sore ya guys. Nih suasana di sini nih. Mungkin ada yang tahu ya. Wah, bagus banget tempatnya guys. Nah, aku mau masuk ke sana ya guys. Yuk ikutin. Wow, cantik banget. Megah banget tempatnya. Ini tempat parkir. Ini lift pertama ya guys. Nah guys, aku udah nyampe di atas nih. Sini ya. Nah, aku nyampe guys nih. Ini suasana agak sore ya. Indah banget. Waktu itu aku kan suasananya udah malam jadi nggak jelas ya. Sekarang jelas ya. Sini guys. Di sini apartemen elit orang Hong Kong. Nanti aku akan masuk naik ke atas ya sana. Waktu malam ya guys, ini waktu siang, sore lah, udah mau sore, udah jam berapa ini, jam 4. Kita masuk yuk ke sana, gimana sih di dalamnya. Sebelum masuk ke atas, aku mau ngelihat tamannya yang di sini ya guys. Kalau suasana siang kan sore gini jelas banget ya. Kalau malam nggak jelas. Nih. Enak banget untuk bersantai di sini. Suasana di belakang rumah yang ada tamannya ya guys. Banget
ya pasti betah lah, di sini kan tempat orang elit ya guys. Ya mudah-mudahan saya ketularan. Sekarang aku mau naik ke atas ya guys. Aku mau naik ke atas ya. Ini lift pribadi. Di sini oh bagus banget kitanya. Aku mau naik dulu ya guys. Nah guys, aku udah nyampe atas nih, keluar dari lift pribadi. Nah aku mau masuk ke dalam ya. Ini di dalam rumah, tapi aku melihat pemandangannya ya guys. Pemandangannya indah banget kan. Wow, bikin betah. Cerah banget cuacanya. Di sana juga ada laut kelihatan dari sini. Di bawah lagi dibangun lagi, tapi di bawah juga tuh ada kolam renang. Kalau melihat kolam renang gini pengen nyebur ya guys. Oh, bagus banget kolam renangnya. Ini aku lihat dari ketinggian berapa ya, lantai 30 ya guys. Bagus banget pemandangannya. Nggak bosan-bosan ngelihat pemandangan yang seperti ini. Nanti aku mau naik ke lantai atas ya guys. Di sana pemandangan lebih jelas lagi. Oh guys, aku lagi naik tangga nih, mau keluar ya. Mau ngelihat yang paling atas itu seperti apa. Wow, udah jam berapa sekarang? Jam 5 kurang 15 ya guys. Aku ngelihat pemandangan yang di sini. Wow, pemandangannya indah banget guys. Guys, ini yang ditutup itu kolam ya. Sini kolam. Karena di sini rumah ini tuh belum ada yang tinggal di rumah sini, jadi semuanya masih ditutup ya. Ini kolam. Ah, suasana indah banget. Laut ya. Di sini juga ada laut. Laut. Di sini juga tempat jogging. Kita jom ya. Kita jom. Tempat jogging. Ini TV dan ini tempat bakar-bakar ya guys. Bisa nyate di sini, nyate tahu nyate. Berpikiran ya.
Halo guys, ini suasana sore ya. Kita lihat dari atas. Wow, indah banget. Masya Allah, kalau udah sore, cantik banget. Wow, nice guys. Sangat indah. Kolam renang. Wow. Ini pantai. Laut-laut ini laut guys. Agak zoom ya. Ini lapangan sepak bola. Halo guys, aku lagi nyantai dulu, duduk-duduk di sini menghirup udara yang segar. Di sini anginnya sepoi-sepoi. Sekarang udah agak sore ya, anginnya tuh sepoi-sepoi, enak banget, dingin, seger banget. Terima kasih ya guys yang sudah menonton. Oh iya, lain kali aku akan video di dalam rumahnya ya, seperti apa. Tadi aku cuman video yang di bawah rumah sama yang di atas di sini ya. Sebelumnya aku bikin video itu suasana malam, jadi yang nggak begitu jelas ya guys, makanya aku bikin yang suasana siang, jadi jelas banget ya guys. Ya guys, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe.